Hello dan assalamualaikum guys. Selamat menonton video review dan unboxing by Millions of Shades. Untuk episod yang ke-48 kali ini, kita akan review dan unboxing model Dior M11 jenama dari Christian Dior. Okey, ini adalah packaging Christian Dior. Packaging ada pelbagai jenis lagi dan di Millions of Shades hanya mempunyai 2 jenis buat masa sekarang. Di tangan saya sekarang adalah jenis foldable leather case yang disertakan bersama beg kain, kain lap dan kad dari Christian Dior. Untuk pengetahuan anda, spek jenama Christian Dior ini adalah hasil tangan syarikat Safilo Group, yang mana mereka adalah salah satu syarikat gergasi dunia dalam bidang pembuatan cermin mata berjenama. Di tangan saya ini adalah model CDM11. Ia juga dikenali sebagai Green Mask Sunglasses kerana bentuk framenya yang seakan-akan memakai topeng. Di bahagian kaki kanan dan kiri spek mempunyai plate logo CD yang membawa maksud Christian Dior yang berwarna grey. Untuk review yang lebih detail, di bahagian dalam kaki kanan spek pula mempunyai tulisan Dior berwarna putih, Made in Italy dan logo CE. Manakala di bahagian kirinya pula mempunyai tulisan CDM11, kod warna dan juga saiz. Selain warna green seperti yang kita review tadi, kami juga mempunyai warna pilihan lain iaitu frame black. Berbeza dengan warna hijau sebentar tadi, warna black ini didatangkan bersama CD plate yang berwarna gold. Warna hitam ini tidak mempunyai banyak perbezaan dengan warna hijau tadi kecuali plate-nya sahaja. Bagi pendapat saya, campuran warna ini sesuai bagi menampakkan ia lebih maskulin dan juga kemas. Hasil craftsmanship dari jenama Dior memangnya kita tidak dapat menafikan lagi. Untuk pengetahuan anda, ukuran bagi lebar lens adalah 154mm dan 18mm untuk ukuran bridge, dan ia sesuai dipakai oleh lelaki maupun wanita. Model jenis CDM11 ini adalah yang terbaru diluncurkan oleh Christian Dior. Model CDM11 ini adalah berbentuk square atau juga boleh dikenali sebagai bentuk shield. Untuk pengetahuan umum, bentuk shield ini sangat popular di Eropah.